Welcome to my channel. Kita check it out di sini, kita ngegubris di sini, kita nonsen di sini, semuanya ada di sini. Di channel saya, si tengil, pendek, hitam, suka kentut, ngorok. Ya itulah saya. Perkenalkan, nama channel saya Aan Nawawi 89. Ingat-ingat itu guys. Ikuti terus di video konyol saya. Tapi insya Allah adalah sedikit manfaat buat kalian. Pernah gak sih guys, kalian tuh diejek sama teman kalian? Eh kamu, pendek banget sih, hitam banget sih, gemuk banget sih. Makan lo tuh banyak, makan lo tuh cepet. Tapi lo kenapa? Melarnya tuh ke samping, bukan ke atas, alias tinggi. Kapan kamu tinggi? Kapan kamu tuh pinter? Kapan sih kamu tuh peka gitu? Pernah nggak sih ada ngomong kayak gitu? Ada guys, contohnya saya. Iya saya dibilangin sama teman gue. Tuh, dua kali lipat, gue sama lu. Karena begonya saya, makanya suka dikadalin sama orang. Dan itu bener. Dan selalu jadi bahan ejekan orang, bener nggak? Kenapa sih lu pendek? Kenapa sih lu hitam? Makan lu tuh banyak. Lu suka kentut. Ya gue sih santai aja, emang faktanya kayak gitu. Gue mah simpel jawabnya. Ya, it's me. Pendek, hitam, gemuk, semuanya ada di gue. Beneran tuh guys. Tapi gue ambil simpel aja, karena apa? Siapa kamu, ngapain lo open hidup gue? Gue gak pernah open sama hidup lo. Bener gak guys? Berisik banget tuh mobil. Tuh bikin gue sakit juga tuh. Seperti hal yang lo dibilangin, lo tuh kere. Kapan sih lo kaya? Kapan sih lo pinter? Dan kapan lo peka? Pernah gak guys ada yang bilang kayak gitu? Ada, pasti ada. Di antara kalian tuh pasti ada. Dan itu pasti. Gak usah munafik, ngaku aja. Iya kan? Walaupun omongan gue tuh konyol, omongan gue tuh nonsen, kadang-kadang tuh gak masuk akal. Tapi bener gak? Pernah gak lo dibilangin kayak gitu? Dan perasaan lo gimana coba? Santai aja, santai. Iya, ini saya ulangi lagi. Jangan ambil pusing. Dari semua omongan-omongan itu, anggap aja tuh radio bodol. Bener gak? Apalagi sekarang tuh modelnya utang. Utang aja lo bisanya. Kapan lo bayar? Kapan lo kaya? Kapan sukses? Nimbrung aja lo hidup lo. Bener gak kayak gitu? Bener, ada yang bilang kayak gitu? Ada. Dan di antara kalian juga pasti ada. Gak mungkin gak ada. Walaupun omongan gue tuh nonsen. Tapi bener kan? Ada kan kayak gitu? Jangan munafik dulu. Ada kok. Walaupun gue tuh ngoceh sendiri. Kayak orang gila kayak gini. Tapi sebenarnya bener kan? Bener kan? Pasti kan? Kalian pernah mendengarkan kan? Kata-kata seperti itu. Entah dari saudara lo. Entah dari kawan. Ataupun siapa. Pasti ada kan yang ngomongin lo. Kapan sih lo kayak? Kapan sih lo pinter? Kapan sih lo peka? Dan kapan lo sukses? Bener gak guys? Lo tuh suka ngutang. Ada. Dan yang intinya di sini, dari semua nonsen gue, ocehan gue, kekonyolan gue, cuma satu yang harus lo ambil dari kata-kata gue, dari kalimat semua panjang gue ini. Satu pertanyaan gue buat lo. Bener gak sih ada yang pernah ngomong kayak gitu sama lo? Bener gak? Jangan munafik, jawab aja. Gak apa-apa. Bener gak? Bener kan? Udah deh ngaku aja. Bener kok. Koreo no. Shup.